Layang-layangnya di layang-layangnya di langit tuh. Wow. Kelihatan enggak teman-teman? Kelihatan. Halo teman-teman, ini Erik lagi main layang-layang. Main apa sayang? Kite. Oke, main layang-layang nih. Udah naik sampai ke atas. Halo, Helen. Halo. Caraku untuk mendidik anak-anakku ya, teman-teman, karena aku juga nggak punya asisten rumah tangga ya. Aku tidak pernah melarang anakku untuk bermain kotor-kotoran atau berantakin mainan, tapi dia harus tanggung jawab. Contohnya hari ini juga ya, dia mainan dibecek-becekan, main ikan. Kan kita cari ikan. Tapi aku selalu memantau dia habis main becek-becekan, aku mandiin dan aku suruh mandi sendiri. Dia udah ngerti ya, yang Erik ya. Terus hari ini juga mainan layang-layang, lari sana lari sini aku biarin, tapi aku tetap melihat dia. Jadi berilah kebebasan anak-anak ya teman-teman, jangan mengekang anak-anak karena dunia anak itu dunia bermain. Oke, lagi juga harus bisa minta maaf dan bilang terima kasih. Maksudnya itu ya, kalau kita ngasih sesuatu ke anak kita harus bilang, diajarin, mama terima kasih, papa terima kasih, atau siapa aja ya yang ngasih dia itu harus bilang terima kasih ya. Dan lagi kalau minta maaf, contohnya ya, seumpama dia berantakin mainan dan dia tidak sengaja menjatuhkan mainan di kaki kita atau di kaki temennya, dan suruh anak kita ya, contohnya aja Erik, sayang Erik, tolong minta maaf ya karena kamu jatuhin mainan. Jangan dengan nada kasar, tapi kamu dengan nada lemah lembut. Jadi anak itu udah tahu sendiri ya teman-teman. Terima kasih dan minta maaf itu perlu juga ya teman-teman. Jadilah teman yang asik buat anak kita sendiri ya. Contohnya kita selalu mendampingin kalau mereka mainan, seperti lagi mainan mobil-mobilan ya, kita ikut-ikutan, ayo kemana jalannya yuk, oh gini kita main ke rumahnya Alex ya, atau kita main ke rumahnya Erik ya, dan seterusnya. Pokoknya peran orang tua itu harus nomor satu ya. Kok nenen, gimana ini, mama lagi ngevlog sedikit udah nenen katanya. Oke, kita lanjut ya sebentar. Harus mengajari anak disiplin dan tanggung jawab ya. Contohnya ya, kalau Erik pulang sekolah ya, naruh tas pada tempatnya, naruh sandal atau sepatu pada tempatnya. Ada lagi, pokoknya contoh-contohnya ya kayak gitu. Atau habis mainan, dia harus bertanggung jawab untuk memberesin di mana tempatnya sebelumnya ya. Itu pokoknya harus disiplinnya, kayak mau sebelum tidur harus sikat gigi, itu pasti ya, sama habis bangun tidur sikat gigi. Contoh yang simpel-simpel aja itu ya teman-teman. Pokoknya mengajarin anak sedini mungkin itu lebih baik ya. Aku ngajarin anakku mungkin sejak mulai dia sudah bisa ngomong ya, kayak umur setahun gitu. Itu ya, kayak buang sampah pada tempatnya, habis makan itu harus buang sampah pada tempatnya, itu yang harus diajari sedini mungkin ya. Ngerti nggak sayang? Ngerti nggak sayang? Oke. Apalagi ya? Kerupuk. Makan apa sayang? Makan kerupuk nih Alex. Ada lagi ya, aku suka banget memuji anak-anakku ya. Contohnya kalau dia menggambar atau membentuk Lego dengan bagus, aku selalu bilang, oh pintar sekali, oh good boy, great job sayang, well done. Aku selalu bilang, jadinya dia, oh orang tuaku menyukai dan dia tambah semangat untuk mengerti semua itu ya teman.
dan mengajarkan anak untuk membantu apa yang kita kerjakan ya teman-teman. Kayak aku masak ya, si Erik yang udah gede ya, dia selalu ikut-ikutan dan pengen tahu masak kue atau masak bikin mie atau bikin pizza, walaupun belepotan tepung aku biarin. Dan dari itu dia belajar, oh aku bisa membantu orang tua walaupun ya begitu deh berantakan, celemongan dan banyak macam. Tapi dia dengan bangga kayak papanya datang, tadi aku papa tadi aku datang, aku tadi aku membantu mama untuk masak ini itu. Jadi dia itu bangga, merasa dia udah bisa membantu orang tuanya ya. Jadi dia mempunyai tanggung jawab ya. Itulah mengajari anak itu dengan lembut, dengan kasih sayang ya, jangan membentak-bentak itu ya. Jadi anak itu nggak perlu dibentak, dia sudah mengerti sebenarnya dengan kita cara ngasih tahu dia ya teman-teman. Nah, ini kesini lagi nih, beginilah ya teman-teman. Kalau ngevlog ininya belum tidur, Mas Eriknya udah tadi sama kakek. Pokoknya harus dengan kasih sayang, lembut, biar anak tambah lucu nih. Begitu teman-teman, aku ngajarin anak-anakku begitu ya teman-teman. Terus lagi kayak ngajarin sikat gigi itu sedini mungkin, tapi ngajarinnya jangan nakut-nakuti. Oh kalau enggak kok nenen sih, kalau enggak sikat gigi ini makan monster, jangan ya. Kita ngajarin dengan memberitahukan kita sikat gigi, jadi dia niruin. Alek ini mulai sikat gigi, mulai tumbuh gigi 2 ya kalau nggak salah, kurang dari 7 bulan. Kurang dari 7 bulan udah aku ajarin sikat gigi. Genit banget ya. Oke, ayo lihat keseruan nih, main layang-layang ya, biar di desa itu kita selalu main apa yang dia mau. Kayak di ngambilin telur kotor udah aku biarin aja juga ya teman-teman. Yang penting kita harus selalu memantau anak kita. Oke teman-teman, Rik, layang-layang nih di sana. Wow, tinggi banget ya. Tadi yang layangin siapa? Erik, Mas Dwi? Erik. 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 Layang-layang gimana? Layang-layang gimana, Erik? Layang-layang. Layang-layang, main layangan. Main layangan berdua nih. Siapa Mbak Putri lewat tuh, Mbak Putri putrang sekolah tuh. Cek. Yo, bocah-bocah podo sekolah, balik sekolah Mbak E. Tuh adiknya lagi layang-layang tuh. Soso enek, rapuk enek, kode. Aku kan IPA 2 atau ada di negeri. Kita berdua tuh layang-layangnya di sana, mana layangnya? Tuh, kelihatan enggak layang-layangnya? Enggak kelihatan ya. Oh, itu layang-layangnya. Tuh, kecil tuh. Tinggi banget ya, Rik. Tinggi, sayang. Kamu suka? Suka sekali. Gimana? Suka sekali. Di desa main layang-layang nih, anak-anak. Suka. Mama. Tuh, Mas Dwi. Halo, mana Tante Arumi?
Halo, welcome to Hi. Bebek House. Hey, this boy just woke up. Eh, ada gendong ya? Gendong tante? Ya. Gendong tante, mau nggak? Mari makan. Hai, toh, Mbak hari ini apa ya? Dewe tau aku mangan nih. Kue masak apa kue? Apa ini? Tutuh lodong, nak lo? Kayak kates. Oh, ya. Sambal goreng, kulupan mesti ono. Spicy. This is spicy with me, with the chup-chup. What? Aku mau iki ning kono iki kok ana warung bakso menarik terus minggu. Dari Mas Pon baksonya lumayan enak. Sing kulon dalan. Aku iki ra ngerti. Don't lick it, it's chew. Cium sayang. Just. No, like this. Erik, I like cium tante. Cium tante. Cium, cium tante. Cium tante. Cium. Again. Cium tante. Good cium. Bagus, cium yang bagus. Cium yang bagus dong. Cium gini loh, gini loh, Rick. Because you have the candy on my face. Later the end come to my face, how? Cium yang bagus sayang. Like this. Enggak. Ya, sama-sama lo udah mampir ke. Bye bye Alex, bye bye Rick, bye bye, dadah gimana dadah Alex, dadah, cium dadah. Sudah mulai turun nih layang-layangnya, sebentar lagi, ayo. Udah turun belum Rick? Udah pendek ya Rick? Layang-layang. Ayo terus. Terus dah mau pendek tuh. Terus. Kebahagiaan anak-anak cuma main layang-layang ya kalau di kampung. Enak banget, murah meriah. Anak-anak betah banget. Oke, finally udah turun tuh. Udah turun tuh. Lah kok po langsung ngono ra langsung po anu to. Yo nasang dong. Nasang dong bahasa gaul. Karo udah selesai, udah turun layang-layangnya dan bilang apa Erik? Bye bye. Have a good day. Have a good day. A few moments later.